ada yang tidur nggak usah keras-keras. Makanya jalan bro. Wah, strike bro, mantap bro. Apa sih bro? Kita lihat bro. Kita lihat bro. Strike mas bro, tambangan gue delep ya. Iya. Oke, mantap mas bro. Wah, taruh bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nancy Jempol. Jempol. Oke, bro, kita mancing di lokasi yang baru. Yang kali ini nanti aku akan sampai malam, sampai bengi. Nanti kita enggak tahu nanti kita dapat ikan besar. Oh, di sini pasti kan dapat ikan besar-besar itu kalau dapat. Oke, bro, ini lokasinya itu. Ada yang mancing itu. Oke, nanti kita di sini akan mencari ikan besar. Mancing di situ, nanti kita lokasinya mancing di situ. Nah, di situ, bro. Dan ini lokasinya di mana? Lokasinya aku di Ngawi, di Waduk Pondok. Nanti kita akan mancing mencari ikan besar. Oke, bro, cem-cem, jempol. Oke, bro, di lokasi ini di mancing di sini nanti aku akan joran ini aku buat pelampung, ini pakai pelampung dan ini nanti yang gombyo ini nanti aku buang. Oke, yang gombyo ini aku buang, aku potong dulu. Nanti setelah potong terus apa itu? Ntar ini aku ambil dulu yang bagian pemberatnya. Ini pemberatnya nanti tetap, tapi diambil dulu nanti untuk memasukkan apa pelampung dulu. Dan ini aku potong dulu ini. Oke, sudah aku potong. Sekarang yang pemberatnya ini aku ambil dulu. Ini aku nggak pakai stopper bro, hanya pakai karet yang aku buat tali gitu aja. Ini karet ini atau karet gelang yang terbuat dari ya karet. Ini aku ambil dulu. Oke, setelah aku ambil seperti ini, kita masukkan yang namanya pelampung. Oke, nanti di sini aku pakai mata pancing yang ukuran besar. Ini, woi, kena angin. Ini mata pancingnya ukuran besar. Kelihatan enggak? Nah, ini yang besar. Nanti di sini aku akan mencari ikan yang besar. Nanti umpannya juga pakai ikan kecil-kecil. Nanti ikan kecil-kecilnya seperti ini. Ini ikan kecil-kecilnya ini. Nih seperti ini. Ini tempatku ini namanya wader jembluk. Jadi posisi hidup atau posisi mati bisa untuk umpan. Oke, kita langsung perbaiki di sini. Kita masukkan dulu pelampungnya. Ini ada bekas starlet, nanti malam aku ganti starlet. Oke, sudah masuk. Sekarang giliran pemberatnya kita masukkan. Oke, masuk. Tambah satu lagi biar tambah berat. Nah, seperti ini. Dan ini kita kancing pakai apa yang tadi seperti ini aku buat lagi. Ini ada yang tapi terlalu pendek, sulit untuk kita coba aja. Terlalu pendek bro, kesulitan. Oke, nanti aku cari yang lainnya dulu, nanti aku sambung lagi. Oke mas bro, di sini aku karetnya pakai ini seperti ini, bekas ban. Jadi ban yang tipis itu kita potong di sini, kita buat kecil aja nanti untuk stopper. Ini udah jadi, ini seperti ini. Terus kita buat untuk membuat stoppernya, pemberatnya ini. Nek jenenge di tempat itu namanya timbel. Oke, ini aku buka panjang, aku taruh di sini. Mana karetnya? Ini karetnya aku buat di sini mas bro. Oke, sudah seperti ini. Kita potong, nggak usah terlalu panjang, nanti buat stopper atasnya lagi. Terus kalau sudah seperti ini,
kita jangan pakai senar ini mas bro, kalau senar ini terlalu besar. Terus ini aku dapat PE yang lepas potongan PE, senar PE. Jadi sini aku menggunakan senar PE ini. Nah ini buat sekitar gini aja udah cukup, nah segini aja kita buat, nanti kita sambung dan kita talikan ke mata pancing yang besar ini mas bro. Udah gini aja udah cukup, kita tarik. Ya seperti ini. Yang sisanya kita potong. Oke, sudah seperti ini dan kita sambungkan bro ke senar. Ini terlalu panjang, enggak. Sudah seperti yang saya. Oke, kita sambungkan di senar yang ini. Kalau mungkin yang lain sudah paham cara penyambungannya, aku juga punya teknik sendiri. Oke, sekarang kita tarik mas bro. Ini makin lama makin sore, nanti kita akan mancing sampai malam. Oke, kita tarik sini, set, tek. Oke, mantap. Sudah seperti ini hasilnya. Ini kita potong. Oke, sudah berhasil. Terus di bagian atas ini, wah terlalu panjang ini. Kita buat turun aja ini. Stopper sama kita buat, nah ini seperti ini. Jadi mata pancing dengan pemberat itu jauh. Terus ini kita lagi jarak di sini untuk nanti pelampungnya nanti biar berhenti sampai sini, jadi tidak mendekati yang namanya pemberat. Oke, dan seperti ini, jadi pelampungnya berhenti di sini dan ini pelampungnya berhenti di sini, pemberatnya ada di sini. Kita tinggal ngasih umpan. Ini umpannya kita pakai ikan, entah itu hidup atau mati nggak masalah, biasanya tetap mau makan mas bro. Oke, seperti ini. Oke, kita lempar ke sana, jem-jem, jempol. Oke mas bro, kita coba lempar ini ke sana, nih ada pelampungnya. Aduh, stoppernya belum aku pasang ya belakang. Oke, aku kasih stopper dulu. Oke bro, di sini sudah aku kasih stopper yang berupa karet gelang. Di sini kalau stopper yang berupa karet itu kita taruh yang paling belakang ini. Kita taruh yang paling belakang. Dan kita taruh paling belakang, kita gulung lagi dan kita lempar. Oke, jauh. Oke bro, mudah-mudahan dapat ikan besar. Jem-jem, jempol. Oke mas bro, pancing rugi oleh. Iki ya, pancing yang jahat bro. Tapi kambangannya sudah ngelep. Kita cek, kambangannya tadi sudah ngelep mas bro. Waduh. Wah, kata gitu sih. Lepas. Dekmu kambangan memang ngelep. Lup, ini bro. Oke bro, jem-jem, jempol bro. Bawa lari mas bro. Ini kebawaan senar. Oke, mantap. Nih, dapatnya mas bro. Tawes. Tapi kecil. Kita lepasan lagi. Jem-jem, jempol. Lepas, oke. Mantap, kecilin. Ini umpan pakai ikan wader jembluk tadi. Taringnya agak kecil. Oke bro, jem-jem, jempol. Strike mas bro. Wah, garuk. Aduh, nyeruwet. Ini. Wah, lepas bro, lepas. Wah, tadi sampai jalan tadi pelampungnya. Aduh. Sampai di atas ini loh bro, pelampungnya ikannya hilang tuh, umpannya sampai lepas. Oke, kita cari ikan besar lagi. Jem, gondel dulu kambang. Oke, kambang itu udah belet bro. Oke, belet mana kayak ya, belet ya kambangan dulu ya. Umpannya pakai water jembluk.
Oke, bro, jem-jem, jempol. Rek, mas, bro, tambanganku delep ya. Iya. Oke, mata, mas, bro. Wih, alah, kok kena jaringku. Kok kena jaringku. Oke. Mantap, dapat kawis. Lepas, mas bro, lepas. Oke bro, jem-jem jempol. Bro, kambangannya jalan bro. Wah, strike bro, mantap bro. Apa ini bro? Kita lihat bro. Kita lihat bro. Tiga. Mantap. Iya, tuh kelihatan ikannya tuh. Pakai seser. Ini. Iya, lah. Angel mentok. Ayo maju. Kedawan walesan. Hei, Riri. Minggu Riri. Masuk dengan sendirinya. Mantap. Pakai bagek. Ikannya lemes. Wadah wangi songi. Nih bro, kita lihat bro, ikannya bro. Nih, mantap ini dia. Naikkan. Lah, kolu mas bro. Nolak. Aduh. Nih bro, dapat ikan belida. Ini kan belida Bangkok, ada total-totalnya. Jadi aman, bukan belida Jawa. Kalau belida Jawa, dilindungi bro. Oke bro, jem-jem. Jempol, mantap. Bapak warna bro. Tak pedot anjingnya. Cetelah. Enak gunting. Menang. Iya. Kepalanya cuma kok. Urip. Mantap bro, jem-jem, jempol. Oke bro, di sini posisinya aku mancing di malam hari. Nah, di sini adalah lokasinya. Kenapa aku suka di sini kalau malam hari? Karena untuk merekod atau mengambil gambar memang agak kelihatan. Bukan agak ya, memang bagus sih untuk apa? Mengambil video. Dan di sini lokasinya yang di atas tuh di sana. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini lokasinya aku ada di Waduk Pondok di Ngawi. Ini tepatnya ini di rumah makan pelangi. Oke, kita lihat lebih dekat lagi di sini. Posisinya seperti ini. Nah, asik kan? Kita lihat ke bawah dulu. Oke, seperti itulah lokasi mancing ikan penuh dengan ikan besar seperti ini. Itu hati-hati karena kalau kita nggak megang joran bisa hilang. Oke, kita lihat di sini posisinya di malam hari. Oke, ini ada gazebo. Gazebonya ini kalau siang hari mantep banget seperti kayak di pantai ini teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini di malam hari. Oke, jadi pemandangannya sangat sejuk, asri, bagus, apalagi kalau di siang hari. Wih, mantap tuh jalan kalau kita pulang lihat sana. Oke bro, kita kembali ke lokasi. Nah, posisinya seperti ini. Nah, di sini biasanya air tuh sampai di sini bro. Nah sampai di sini jembatan yang sini sudah itu yang paling penuh sampai di situ. Oke, kita langsung menuju ke sana. Mantap banget.
bulannya kelihatan. Oke. Ini ya, lokasi mancing spot di malam hari seperti ini Mas Bro. Ya, kita mancing lagi jam-jam. Jempol, mantap. Mudah-mudahan dapat ikan besar. Cari apa, Mas? Udang, Mas. Oh, cari udang. Buat apa udang itu? Buat umpan. Oh, buat umpan. Nah, di sini kalian kalau mau mancing itu enggak usah bawa umpan dari rumah. Cukup cari di tepian pakai udang atau water jumblok seperti jempol ini. Kalau mancing enggak pernah beli. Oke, Bro. Jem-jem. Jempol. Kamarnya kelihatan enggak, Bro? Kamarnya, Bro. Kita tunggu, mantap lagi bro. Ada yang tidur nggak usah keras-keras. Oke. Di kantol. Aku alasan tujuh. Kokono. Lagi marah warnanya nyedak. Jumok, nah. Mantap, Bro. Wis piye to iki? Walasan ditinggal ya. Rana bro. Bus. Besar, Bro. Wah, peteng iki. Cepet, santarin, santarin di. Ini. Wis. Piye, Bro? Wush, gede bro. Seser. Mas, tolong mas seser mas. Neng di seser ya. Seser, tak cuma. Seserku cilik, wah gede loh bro. Cek. Nyimuk seser bro. Seser cilik. Kon nyimuk ini wak. Oke. Bisa gak? Apa? Macet? Rele ucul. Ngonor ditunggu nih. Jan. Yes. Gede pak. Gede gak iso sesere wi. Nah iya toh sesere. Gak muat sesere. Geseran gak iso ya? Seser itu wili banget iki lho. Iwak sampean gedene. Sampean sampeyan lho, Pak Joko. Piye ya, Celo? Ayo. Tenang ya, ben lemes iwake ben lemes. Wah, gondol blayu, Bro. Seser nggo seser iki. Nah, seser lah wi. Iki masuk wi. Numpak perahu bro, awak numpak perahu ya. Ben dipasne. Sik. Sek, rom.
Wes sip, mantap wes masuk. Dari walesane kepidak iku. Ngetut, ngetut. akhirnya, akhirnya. Umpane melu-melu to akhirnya. Urang iki umpangane iki. Ya teko, Pol. Anggurang gelem ora? Ya gelem. Ditenan bae gondol. Are tak sahur lho. Aku mek kejlungup, kowe kejegur. Ning padangan sik cepet ning padangan. Yes. Eh, sepatan bro, sing ngetok kowe ya. Sing turu ngantek tangi. Ya, wong turu dilangkai lho. Lha ya piye menah ya, alasane ilang. Sorry Pak nggih, tak tangkai. Opo ki opo ki. Untung kok yo ros ya. Lha ngono ra mbok talene yuk. Sampalah mata. Seki ngawur ya ini. Tidak mana gede nih baru beli dana. Kau gede banget lagi. Mancing gue rasanya ngantal. Si tidak mana sih tak. Kau mancing satu, engkal berarti. Iya. Kena apa nih? Kak kolu tak? Oh, kak di pinggir aman deh. Wih, mantap nih. Ini untuk buat ini, untuk anak ini. Ini suruh ngecun atas ya, bro. Yo, untung pas ngatas tadi, kak apa? Yes, man. Yes, man. Yes. Alhamdulillah. Si, tak angkat deh. Tidak, tak main. Gak, mau yucol ini, bro. Ini buat kini kok betul. Mah, tak ada kini tak lagi. Oke bro, ini bro ikannya bro. Ilah, nah ini dia. Ini dia ikannya, besar banget ini. Mantap. Kayak pae guys. Anu, apa? Jurannya ngantek gawang belayu. Nah, jadi kalau mancing ikan di sini itu harus, jurannya itu harus diikat bro. Harus diikat atau ditali. Eh mas, masuk ke air, kasihan ikannya. Ilah. Oh iya, coba met. Tentara kesen kuat. Tahan kuat tuh. Nah, gak yakin mas, naik kuat ngono. Besar ya pak. Kenore ditali no. Ah, kenore ditali nih bay. Wes. Iya, bro orangnya. Jem-jem. Tek 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 pal. Tek tek pal. Oke, di lokasi mancing di malam hari. Oke, bro, jem-jem, jempol. Oke, bro, mancingnya di malam hari di lokasi spot mancing penuh ikan besar sampai sini dan besok-besok lagi kita akan mancing lagi di lokasi-lokasi yang atau yang kemarin-kemarin lagi. Oke, bro, jem-jem, jempol. Mantap. Nih, kita lihat di posisinya. Malam hari ada yang capek, ada yang tidur.